Sepanjang pengalaman aku menjadi student di universiti selama 6 hingga ke 7 tahun, stesen bas adalah tempat yang aku selalu datang bila nak balik ke kampung. Dan sepanjang tu, macam-macam benda lah pernah jadi kat aku. Time ni, aku pergi stesen bas untuk naik bas balik semula ke universiti aku lah. Masa tu, waktu perjalanan aku ada dalam lingkungan pukul 10.30 malam. Kalau tak silap aku lah. Ayah aku ni, dia selalu ajar aku untuk datang sejam awal dari waktu tiket tu. Dan aku sebenarnya tak berapa suka datang awal sejam ni. Sebab bagi aku, jam kot lamanya. Jadi aku pun dihantarlah sejam awal oleh ayah aku. Sampai je kat stesen bas tu, awal sejam tu, aku pun macam biasalah termenung, tengok orang punya perangai. Dan sampai pukul 10 suku macam tu, ada pengumuman cakap yang bas aku ni ditunda dari 10.30 malam ke 12 malam. What? Jadi macam aku kena tunggu 2 jam kat lah. Aku sebenarnya kalau ada orang teman aku untuk bersembang je dah settle. 2-3 jam tu macam 5 minit je. Sebab kata Albert Einstein, masa akan rasa lagi pendek kalau kau enjoy the time. Di mana aku memang seorang yang enjoy membebel. Macam apa yang aku tengah buat sekarang, membebel seorang dalam bilik, depan mic sambil peluk bantal. Back to cerita aku ni, masa tu aku start terfikirlah idea-idea untuk buat boring aku ni hilang. Dekat-dekat ni ada sisi ke? Ke nak aku pusing-pusing satu stesen bas ni semata-mata untuk habiskan masa? Ke aku nak just bersembang dengan orang-orang random kat sekeliling aku ni? Ataupun aku call ayah aku untuk pick up aku balik? Tapi perjalanan dari rumah ayah aku ke stesen aku ni saja dah dekat 20 minit. Takkanlah aku nak menyusahkan ayah aku pula kan datang ambil aku? Aku ni dah lah bercita-cita nak jadi seorang anak yang soleh. Takkanlah nak menyusahkan mak ayah pula kan? Jadi aku pun habiskanlah masa aku 2 jam kat situ dengan termenung dan memikirkan masa depan aku ni yang aku tak tahu nak buat apa lagi time tu. Last-last bila dah masuk 2 jam, pengumuman tu keluar semula dah cakap bas still tersangkut dekat jam dan akan lambat dalam sejam lagi. Aku masa tu dah, alamak apa aku nak buat ni? Dan entah macam mana aku masa tu dah start mengantuk. Aku pun pergilah start cari tempat duduk di mana aku boleh buat sarang aku dan tidurlah kat situ. Aku pun peluklah beg baju aku dan baring atas tu. Walaupun aku mengantuk time tu, mata aku still tengok gak keadaan sekeliling sebab aku macam risau je orang lalu lalang. Mana tahu kan nanti dia orang nak curi beg aku ke. Masa tu stesen bas tu dah start gelap dan semua kedai dah start tutup lampu dan aku perasanlah ada orang-orang yang start baring gak macam aku sebab menunggu bas dia orang kan. Sebenarnya masa tu aku macam ada feel seram sikit gak lah bila tengok keadaan sekeliling sebab semua benda dah gelap. Last-last bas aku sampai kat lah tapi dah pukul 1 pagi gitu. Salah satu pengalaman lain aku ni pula adalah dengan bas juga dan memang aku tak boleh lupa lah. Aku masa tu macam biasalah nak kena naik bas dalam tengah hari gitu dan aku tak berapa ingat sangat lah pukul berapa waktu tu. Tapi aku tahu aku datang awal setengah jam dan sesampai je aku kat stesen bas tu, aku pergi dekat kaunter dan tanya, kak bas saya ni mana? Dan akak tu cakap, bas adik ni baru je gerak 5 minit tadi. Masa tu aku terkejut beruk. Tapi aku tenangkan diri dan cuba untuk cari jalan penyelesaian dia masa tu. Aku duk pusing-pusing cari idea dan aku ternampak teksi. Aku pun terus naik teksi terus cakap, ekori bas tu. Terasa macam karakter lain cerita action pula masa tu. Teksi tu terus pecut dan kejar bas tu. Aku masa tu serius cuak, ditambah juga dengan risau sebab berapa banyak lah aku kena bayar teksi ni dan agak-agak dapat tak dikejar bas tu. Dan entah kenapa masa tu aku nasib baik lah sebab tiba-tiba bas tu berhenti dekat pam minyak yang tak jauh daripada tempat tu jugalah. Aku pun terus turun dan naik bas tu. Masa tu dekat RM20 kalau aku kena bayar kat teksi tu kalau tak silap dan perjalanan dia tak adalah jauh sangat. Tapi tak apalah, aku dah happy dan aku dapat naik juga bas tu akhirnya. Tapi untuk pengetahuan korang lah kan, ini bukan kali terakhir aku tertinggal bas. Sekali lagi dia jadi masa aku nak balik ke kampung time aku tengah bekerja. Masa ni aku nak balik kampung dari aku punya rumah sewa dan aku minta tolong kawan aku ni Bali untuk dropkan aku kat tempat. Nak dijadikan cerita lah kan. Masa tu aku dan Bali ni tunggu dekat tempat yang salah. Masa tu kita orang ingat bas akan datang dan pick up aku kat tempat tu lah. Dan bila sampai je waktu dia, mana bas ni? Awak lambat. Dan bila aku tanya orang yang berada berdekatan dekat tempat tu, dia orang pun cakap yang korang sebenarnya salah tempat ni menunggu. Tempat tunggu bas ni sebenarnya kat tempat lain. Jadi tadi kita orang duduk terpacak je kat sini setengah jam, rupa-rupanya tunggu kat tempat yang salah. Kita pun terus laras ke tempat sebenar bas tu dan macam biasalah kan, bas tu dah gerak dah pun. Masa tu, aku terus minta kawan aku ni Bali untuk kejar bas tu dan turunkan aku kat next station pula. Bali, kejar bas tu! Thanks to Bali, aku dapatlah juga naik bas tu walaupun terpaksa menyuruh dia merempit untuk kejar bas tu. Benda ni dia bagi aku pengajaran yang besar pasal menunggu bas ni. Awal setengah jam sebenarnya tak cukup. Kau kena datang awal sejam juga. Dan yes, betul lah cakap ayah aku tu pasal awal sejam. Jadi kalau aku diberi pilihan untuk tunggu 3 jam kat stesen bas ataupun kena kejar bas, aku lagi rela tunggu bas 3 jam. Bukanlah sebab aku ni suka sangat menunggu, tapi aku tak suka kena tinggal.
Tapi benda macam ni akan cuma terjadi kalau kita naik bas, kapal terbang, kapal laut ke ataupun benda-benda yang berjadual lah. Kalau kau tumpang kawan ke, mestilah diorang takkan tinggalnya kita. Cuma, janganlah lambat dan tepatilah masa. Tapi aku ni pun nasihat je pandai. Sedangkan kadang-kadang terlambat je bila berjanji nak tumpang kawan-kawan semua ni. Sumi, kau nak tumpang aku kan pagi ni? Kau dah sampai mana ni? Aku on the way ni. Sekejap lagi aku sampai. On the way? Nak sambung tidur balik 5 minit? Oh, kau tengah on the way je? Aku tengah mengumpul tenaga nak on the way.